Jumpa lagi dengan Postria. Hari ini mau bahas apa nih? Ya, satu Venom di sebelah Sweet. Yuk, ada apa aja yuk? Kita mulai dari mana? Dari dapur. Yuk kita lihat. Nah, kita sudah berada di ruang dapur ya. Berhubungnya dapur ini dekat jendela, ya kami memberikan cermin di besaran sebelah sini dan sini ya, supaya bisa memancarkan cahaya matahari supaya jadi terang dan supaya ruang lebih terlihat luas. Sebelah sini ada kompor, sebelah sini lagi ada sink untuk mencuci piring. Karena kami tidak bisa membuat kabinet atas ya, jadi kami kabinet bawahnya bersifat rak piring. Bersamaan dengan dapur ada terdapat kabinet kulkas dan tempat penyimpanan barang untuk berbagai macam barang. Juga terdapat kabinet dispenser, tempat-tempat untuk microwave atau coffee table, coffee maker atau yang lain sebagainya. Terdapat juga kabinet janitor untuk penyimpanan alat-alat kebersihan. Nah, di sini tempat ruangan kerja, meja kerja, meja jadwal supaya kerja supaya lebih terang dan bisa nonton TV. Yuk kita ke ruang duduk. Memaksimalkan ruang, kita membuat laci-laci. Yuk kita lihat. Untuk lebih memaksimalkan ruang, kita membuat wallpaper. Yuk kita lihat. Kabinet TV ini dilengkapi dengan meja makan geser dan kabinet pad. Dalam meja dinner ini kita bisa fleksibel melakukan aktivitas berbagai macam seperti kerja, kerja di situ bisa kerja di sini sambil nonton TV. Selain meja ini kita bisa tarik satu meja lagi. Mejanya jadi luas kan? Ya, dilengkapi juga dengan bangku-bangku kabinet pak.
Nah, ini masuk ke kamar tidur. Ada begini ya. Rias ada lemari baju. Ya, kita buat seremnya supaya ruangnya lebih luas. Nah, ada yang unik di sebelah ini. Pintu rahasia. Bagi kamu yang kesulitan menata layout apartemen, Paul Studio telah membuat e-book dan kamu bisa dapatkan di link di kolom deskripsi di bawah ini. Gimana desainnya? Pol banget kan ya? Masih banyak inspirasi Pol Studio yang lainnya. Kamu bisa lihat di... Jangan lupa, working with passion to original and wonderful life. Sampai jumpa! See you!